Situasi terkini Simpang Angkatan 66 segera dibangun jembatan Play 4. Saksikan video berikutnya. Halo sahabat online, sahabat subscribeku. Kita bertemu kembali dengan channel YouTube Hamir TV. Dan pada sore hari ini saya mengeksplor situasi jalan di mana saya mengendarai angkot menuju ke underpass. Saksikan kembali. Nah, kita sudah berada di posisi Simpang Angkatan 66. Anda lihat kembali. Begini situasinya. Sedang dalam persiapan pembangunan jembatan flyover. Anda dapat lihat di handphone Anda masing-masing. Pada senja hari, situasi lalu lintas cukup padat. Padat tapi masih bisa merayap secara perlahan-lahan. Saya rekam pada saat kembali ke kediaman saya sendiri. Nah, Anda dapat lihat ini, sahabat onlineku, sahabat subscribeku. Pas di posisi lampu merah Simpang Angkatan 66 seperti ini situasi terkini. Ini bagian daripada sudut kota Palembang. Kalau pagi seperti sekarang menjelang senja, arus R2 maupun R4 cukup padat. Ya, beberapa menit stasioner sebentar menunggu lampu hijau hidup. Nah, sekarang kita sudah mulai berjalan. Inilah Simpang Angkatan 66 yang sedang dalam persiapan pembangunan pelebaran jalan di kiri kanan, membebaskan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, kita sudah meninggalkan Simpang 4 Angkatan 66. Nah, di jalan ini kita masih tetap merayap. Ini sebelum Hotel Harper yang nampak di kanan handphone Anda masing-masing pemirsa. Ya, bangunan hitam di sebelah kanan itu adalah Hotel Harper. Dan di hadapan kita masih padat, merayap. Oke, baik, kita akan melanjutkan lagi perjalanan, namun masih dalam situasi padat. Nah, saya sudah berada tepat di depan PTC Mall. Ya, di sini pun juga kendaraan R2, R4 melaju dengan perlahan. Dan kita setelah melewati PTC Mall, kita akan nanti di sebelah kiri itu kita akan belok ke kiri. Namun sebelum belok, di hadapan kita semua sahabat online, sahabat subscribeku, kita akan bertemu dengan underpass yang telah beberapa tahun lalu selesai diresmikan pada kepemimpinan gubernur sebelumnya. Secara perlahan Anda bisa lihat di bagian kanan handphone Anda masing-masing pemirsa. Saya eksplor untuk kita semua yang hadir dan menonton. Nah, di sebelah kanan itu underpass. Ya, ini driver angkot sejahtera. Saya di samping kanan beliau. Nah, seperti ini situasinya. Kita sudah memasuki jalan yang menuju arah simpang BLK. Kalau lurus kita menuju ke bandara, arah bandara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.